Cara panen pepaya agar masuk pasar agar pembeli tidak kecewa ya. Nah, ini pilih yang semburat, yang udah ada semburatnya. Nah, ini sudah ada, ini sudah tua, tapi ini semburatnya belum banyak, tapi ini sudah tua ini. Nah, ini juga sudah tua. Nah, semburatnya ini. Soalnya pengepul karo petaninya panen kondisi kurang tua, penjualannya susah. Penjualannya susah, jadi harga tidak bisa mahal dan pun nah, seperti ini ya, orang seperti ini. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya. Kalau ada teman-teman yang belum pernah panen pepaya ya, yang bagus bagaimana?